RRI Live Music.
Selamat malam pemirsa Rarinet dan juga sahabat kreatif dimanapun berada. Apa kabar nih malam hari ini ya? Baru saja kamu sudah dengarkan salah satu perform dari narasumber kita hari ini, bintang tamu kita sahabat kreatif dan juga pendengar Rarinet yang pastinya akan temani di Rarinet Live Music kali ini. Tonton apa yang Anda dengar. Pastinya di kesempatan kali ini ada Ayu Mirah yang temani kamu. Jadi kita akan ngobrol lebih lanjut, gak cuma mendengarkan dan melihat penampilan mereka, kita akan ngobrol lebih lanjut kira-kira seperti apa sih band dari Bali ini berkreasi di Provinsi Bali. Dan juga pastinya hari ini sebelum kita akan ngobrol lebih lanjut, sahabat kreatif dan juga pendengar Rarinet, Mirah ingatkan untuk kamu, kamu bisa dengarkan selain melalui 95,3 FM, kamu juga bisa dengarkan melalui streaming di www.rri.co.id, ataupun untuk kamu juga nih ya, bisa melalui aplikasi RRI Play Go. Jadi buat kamu sampai 1,5 jam ke depan, kita akan temani pastinya di Rarinet Live Music. Tonton apa yang Anda dengar. Dan bersama Noise Music, kali ini kita akan ulas-ulas. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya, sahabat kreatif dan pendengar RRI. Hai semuanya. Halo. Halo, lebih semangat dong, gimana nih bandnya? Halo. Oke, begitulah sahabat kreatif dan juga pendengar RRI, anak muda dari Bali ini merupakan perkumpulan 3 orang aja nih. 4 orang. 4 sebenarnya ya, dari Noise Band. Tapi kita kenalan yang sudah ada dulu ya. Dari siapa dulu nih? Saya Gung Keplog. Gung siapa? Gung Krisna. Gung Krisna. Kalau Gung Krisna di bagian apa? Saya di melodi sama vokal. Melodi sama vokal, berarti ya. Lebih banyak dapatnya nih? Enggak juga. Oh, enggak juga. Domannya sama. Domannya sama, tapi kerjaannya. Gimmick aja. Ya dong, kali ini kalau Gung Krisna sendiri di vokal dan juga melodi. Melodi. Ya. Selanjutnya ada siapa? Gung Dani. Gung Dani, Gung semua nih ya. Jangan. Dani aja. Dani aja. Ya. Benar. Di follow-nya Dani aja 23. Oh. Iya. Oke, sih itu ternyata arahnya ya. Jadi kalau Dani ini di apanya? Saya di vokal sama kajon. Oke. Ya. Berarti semua bisa vokal ya? Bisa. Ya. Oke, bisa. Kebetulan kidung dulu. Ya. Ibu-ibu kita suka Santi semua. Oh, gitu ternyata. Jadi kalau sahabat kreatif tahu suka Santi itu adalah salah satu perkumpulan PKK. Ya, enggak, bapak-bapak juga ada. Oke, gabungan ya, gabungan. Itu kayak Mekidung Bali. Jadi nyanyiannya Bali ya. Kalau ini beralih ke Indonesianya kalau gitu. Iya, ya, benar. Oke. Okay. Enggak blasteran nih. Ya, saya ibu saya dari Kramitan, saya ibu saya bapak saya dari Cabanan. Oh iya. Blasteran. Sama. Selat Pangkung lah. Gitu. Selat Jura. Ya, Jura kalau bahasa Indonesia sahabat kreatif ya. Ini kayaknya mereka punya kerjaan sampingan deh selain ngeband nih. Ya, bisa ngelucu. Ngebondres dulu. Oh. Ya. Lucu-lucuannya Bali nih kalau bondres. Oke, kita beralih satu lagi dulu sebelum kita akan ngobrol. Gimana? Adit di apa nih? Gitar. Gitar di ritem. Oke, sama vokal juga. Ya, ikut juga. Oke, jadi jarang-jarang. Oh, tapi jarang-jarang. Pelengkap berarti sahabat kreatif ya. Tapi ingat, kalau misalnya Noise Band itu kurang satu aja rasanya ada yang kurang ya. Tapi boleh dikenalin lah temennya lagi satu, siapa tuh yang nggak datang? Ada teman saya yang kurang namanya Edo, dia mengisi basis. Sekarang dia lagi kerja. Ada halangan. Ada halangan.
Cuntaker. Di basis berarti ya. Beda tuh ya. Bas dia. Gedegin bahasa. Bercanda tuh. Nah, kalau misalnya kita ngomong lagi nih sahabat kreatif bareng sama Noise Music. Ini kan sebenarnya terdiri dari 4 anggota ya. Yeah. Ini kalian sebenarnya pertamanya hingga menjadi satu ini dari mana? Apakah kalian emang teman zaman SMA mungkin satu kelas gitu ya, atau teman di Banjar mungkin, atau yeah, bahkan saudara? Gimana sih itu? Ini sebenarnya panjang ceritanya. Jadi saya TK dulu sama Edo. Iya. Serius ini serius. Oke, okay, ini serius ya. Oke. Okay. Soalnya dari tadi kita dicandain mulu. Bisa dicek nanti di kini kantor camat bisa. Jauh banget. Satu TK sama Edo, terus satu SD sama dia, pisah SD sama Edo. SMP ketemu bareng berempat. Ya. Oh, berarti pertemuannya di SMP. SMP. Oke. Mulai ngeband bareng pas umur 32. 32 apa nih? Enggak, maksudnya mulai ngebandnya tuh dari SMA. Dari SMA. Ya. Terus 32 tuh angka apa? Enggak sih, salah sebut aja. Oh. Spontan aja. Uhuy. Ada gitu ya? Jadi sobat kreatif, ini memang unik. Tapi kalau misalnya kalian nih pertemuan di masa SMA itu udah pakai nama Noise? Enggak. Belum. Dulunya dulu namanya Seke Demen gitu. Enggak belum. Yang suka aja. Ya suka. Aja. Terus SMA dulu kelas udah kelas 3. Kelas 3 SMA 3. Baru serius di musik. Oke, kelas 3 SMA baru serius di musik. Tapi untuk saat ini Noise musiknya udah jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. Ya. Kenapa memilih nama itu? Berarti sebenarnya kalian ingin memancing keributan kah atau seperti apa? Itu dah sebenarnya. Itu sebenarnya. Enggak, maksudnya ingin mengubah stigma itu maksudnya. Gimana stigma apa? Orang itu kan noise. Noise itu kan gimana ya? Kebising gitu. Bising, bising. Mau ngerubah kebisingan, terus nanya kebisingan tuh enggak selalu jelek loh. Ada yang bagus juga dari kebisingan itu sebenarnya. Oke, bagusnya tapi seperti apa? Kebanyakan habis nonton kita besoknya ke THT gitu. Bercanda dong sahabat kreatif ya. Oke, tapi sebenarnya emang seperti itu. Kalian ingin merubah mindset dari masyarakat sendiri supaya enggak berpikir bising itu selalu konotasinya negatif gitu ya. Maunya gitu. Maunya seperti itu. Mungkin belum bisa mengubah sepenuhnya. Oke. Orang-orang terdekat aja. Bagaimana tuh cara kalian untuk hal itu? Berarti kalian buat kebisingan tapi bisingnya yang merdu gitu ya? Gak mau join di Noise kan? Diajak nih sahabat kreatif, biasanya aku nawarin diri ya. Kali ini udah diajakin duluan, gimana? Gak apa-apa keluar dari RRI. Canda dong. Tapi kalau kalian sendiri dari 2 tahun perjalanan dan ketika pertama kali bertemu itu berarti udah berapa tahun? Tambah 2 tahun kemarin yang di Noise Music. Anggaplah dari SMP kita ketemu, SMP 3 tahun. SMA kita bisa sekolah tapi sering ketemu. Jadi 6 tahun. Ya 6 tahun, tambah lagi sekarang lagi 2 tahun. Oh, berarti Noise Music itu ketika kalian lulus SMA terus dibentuk namanya. Iya, tapi waktu belum udah benar ya, udah. Benar. Udah gini, udah terbentuk Noise. Tapi enggak terlalu gitu. Okay. Cuma main-main biasa aja gitu. Berarti ya, belum di branding gitu ya. Branding belum di branding. Tapi dari kalian sendiri Noise ini sebenarnya kemasannya seperti apa? Apakah memang sebenarnya ada drum kah atau yang lebih kalian pengen jadiin akustik gitu? Pertamanya sih emang pengen ke akustik aja. Yang gimana ya? Mau nyoba hal beda aja soalnya. Dan kebetulan juga siapa tahu nanti kakak mau bahas lagunya. Lagunya kebanyakan bahasa Inggris sih. Karena di Bali dari kita juga jarang dengerin ada akustik bahasa Inggris gitu loh. Kebanyakan kan emang ada yang pop gitu-gitu aja. Jadinya pengen nyoba hal baru. Gitu kan Brian? Oke. Aku jadi diam. Aku pikir mereka bakal ngeluarin suaranya masing-masing itu loh yang tadi barengan itu apa? Yang spontan tuh. Keluar lagi. Tapi nih, teman-teman, seru. Ketika kalian tahu kalian memang punya hobi dari SMP gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang membuat kalian kali ini kan udah di tempatnya masing-masing nih, di situ gitar, di sini kajon, di sini gitar juga. Itu sebenarnya
klop-klopan aja atau kalian emang aku yang ini aja deh, kamu yang ini biar ngelengkapin random gitu, enggak random aja. Ya. Apot-apot tuh cuma gitu. Oh, apa kamu lihat itu kamu ambil? Iya. Ya. Aku bisa ini, aku mainnya. Ya coba-coba, klik bisa kayak gini. Oke, okay, tapi sementara ini ya sampai sekarang apa sih perubahan yang terjadi ketika sebelum ada noise music sampai sudah ada sekarang? Banyak. Apa? Mama saya jadi bangga di rumah. Ah, ya. Kebanggaan orang tua juga. Ya, ya, udah masuk penghargaan Banjar saya. Oh, penghargaan Banjar? Wah, ya. Luar biasa. Ya, foto saya dipajang untuk ulah bikul di sana. Aduh, mencari sahabat kreatif nggak akan habis ketawa deh sampai segmen akhir. Tapi sebenarnya apakah itu? Nggak. Nggak dong ya. Ya. Ya, tapi orang tua support lah, orang tua kita semua support. Mm-hmm. Ya, yang penting kan positif aja. Oke, okay. Tapi kalian sendiri nih, Dani, terus juga teman kalian yang nggak datang, Edo ya? Edo ya. Terus Adi, itu kalian punya base camp tersendiri nggak? Di atau rumahnya dia. Rumahnya saya. Iya. Oke. Okay. Jadiin base camp. Iya. Mm-hmm. Biasanya di base camp ngapain? Ngeband juga? Enggak. Malam ya. Makan. Tidur biasa ya, aja. Enggak ya. Terak, enggak. Enggak semua kayaknya musisi itu baru musisi. Baru kumpul? Kumpul main musik. Aha. Oke. Okay. Jadi lebih kadang santai juga, enggak ya. Masalah gitu ya. Biar enggak jenuh. Biar enggak jenuh. Ya benar. Iya, oke, okay. Luar biasa. Tapi dari kalian nih ya, berproses, sudah punya lagu juga. Apalagi kalian sempat bilang memang udah jadi kebanggaan orang tua. Paling sering sebenarnya manggungnya di mana? Belum pernah manggung secara formal sih sebenarnya. Mm-hmm. Artinya di acara-acara itu nggak pernah. Masih reguleran. Ya. Tapi kalau misalnya kalian kayak mau datang ke sekarang nih, ke RRI gitu, perlu latihan berapa lama sih? Nah. Jujur nggak dapat latihan. Oke, okay. Jadi cuman kayak kontak-kontakan aja ya, gitu. Ya. Besok ke RRI ya, oke. Okay. Jam berapa? Jam 1, sip. Terus dari perjalanan kalian yang paling berkesan deh, kalau misalnya menurut Adi dulu. Yang paling. Sepertinya punya jawaban tersendiri. Sama aja rasanya semuanya. Apa? Saya nggak ada. Yang spesial gitu belum ada untuk saat ini ada. Sekarang yang paling spesial hanya di RRI. Kalau Dani gimana ya ditunjuk ya pas main sama Widi Widianor itu. Oh, seband nih mainnya? Enggak. Maksudnya gimana ya, pas ada Widi Widianor ikut juga main gitu ya, jadi suatu kebanggaan. Dilihat juga ditonton sama beliau di belakang. Ya jadi saat itu kayak kalian sebenarnya ada di satu panggung gitu. Iya, acara STT waktu itu. Acara di Banjar. Iya. Jadi itu kalau misalnya menurut Dani, kalau Gung Krisna? Sudah punya lagu, sudah senang. Sudah punya lagu. Ya. Tapi kalau ketika kalian sebelum buat lagu, apa yang bikin kalian itu ngerasa kayaknya kita harus buat lagu atau gitu, ada pikiran nggak? Adit ada jawaban? Tragedi. Tragedi. Oh iya. Tragedi. Serius tuh. Tapi kalau memang dengan tragedi sepertinya itu ceritanya akan panjang, kita ulas nanti aja ya. Kita ulas nanti aja. Tapi nih teman-teman, kalau kalian kumpul gitu, mau ada acara, siapa paling suka ngaret? Saya. Yang ngajain selalu ngaret. Yang ngajain selalu ngaret. Sebenarnya yang dari pikiran kalian nih, yang para korban kengaretannya Gung Krisna, apa yang ada dalam bayangan kalian sebenarnya? Mau diganti saya. Gitu ya? Enggak berani dikit bilang. Enggak, sana. Ini pernyataan yang baru berani diungkapkan kan? Reality show nih, show. Tapi benar. Apa sih yang kalian rasain gitu ya, sekian tahun bareng, pernah berantem gak? Berantem pasti ada aja, tapi kayak gak sependapat ya, itu sih beda pasti, pikiran. Karena menyatukan beda kepala itu susah. Tapi menurut kalian
apa sih yang bikin kalian bisa gitu ngelewatin kayak masa-masa itu, kan kadang benar-benar jadi ribut keras atau seperti apa, gimana tuh? Bisa yang paling terlihat bijak adalah yang terbijak Edo sebenernya. Edo. Ya. Paling dewasa, paling dewasa dia. Paling tua okay. juga. Paling tua juga. Sesepuh dia. Juru kunci, juru kunci. Kepala suku. Kepala suku. Tapi perwakilan dari Edo dulu yang ada. Siapa? Kalau Gung Krisna kayaknya enggak saya. Enggak. Dialihkan. Serius enggak? Ke Dani apa ke Adi? Gak bisa, lebih dia biasanya. Oke, okay, ke Adi. Dia lebih bisa dia. Gimana sih Adi melihat teman-temannya, Adi? Gimana ya? Kayak anak sendiri. Kayak ngajak anak-anak. Gimana sebenarnya tuh di sudut pandang Adi? Gimana ya jadi ya? Susah aduh. Bilangnya. Aduh. Bilangnya. Berkaca-kaca dia loh. Seru gak sih lewatin waktu bareng mereka? Seru, seru. Bobrok? Iya. Banyak, banyak bobroknya. Oke, okay. Tapi emang benar-benar ya perjalanan pertemanan kalian ini kan gak sebentar juga, terus di dunia musik juga. Yang jadi tantangan menurut kalian apa di dunia musik? Diri sendiri sih. Diri ego. Sendiri? Ya. Why? Ego. Gimana tuh kalau Gung Krisna gambarin? Kayak aku dah, aku ngajakin, tapi aku telat. Ego aku gak mau aku lawan, aku terlalu ngikutin ego. Padahal belum jamnya tidur, aku tidur gitu. Kamu tinggalin teman-teman. Ya itu udah lambat aku gitu. Disuruh tidur, gak tidur. Tidur, gak tidur gitu. Oke, okay. Agak keras berarti ya. Kalau ya. Itu versinya Gung Krisna. Kalau versinya Gung? Gung Dani. Dani aja. Gak isi Gung ya? Gak isi Gung beneran, oh iya yeah, oke okay, Dani. Turah sih sebenarnya. Enggak, ini cantik. Kenapa nih? Jalo gak ya? Kalau Dani gimana? Ya itu aja sih, ngikutin pasar juga. Oh itu jadi tantangan ya? And then last one? Sulitnya. Sulitnya apa? Promosi. Itu juga. Promosi ya. Dari mulut ke mulut dia susah ternyata. Susah sekali. Tak segampang yang dibayangkan. Iya. Iya, yeah, jadi emang ada aja tantangan bermusiknya ya. Tapi buat sahabat kreatif juga, mungkin kamu udah peka, namanya pemuda baru merintis harus memperjuangkan lebih pastinya ya. Yeah, tapi yeah. Kita akan cari tahu lebih kira-kira tantangannya sekeras apa ke depannya. Jadi buat kamu di sini aja sahabat kreatif, tetap di Ararinet Live Music, tonton apa yang Anda dengar. Kita di sini tanpa suara, dan aku resah harus menunggu lama kata darimu. Mungkin butuh kursus merangkai kata untuk bicara, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua. Terima kasih.
sayang padamu. Ku sayang padamu. Seems for what I've done, and I'm full.
been before. RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Live Music. Baik pendengar RRI dan juga sahabat kreatif dimanapun berada, kembali lagi kita di RRI Net Live Music, tonton apa yang Anda dengar. Dan pastinya untuk hari ini kita masih ngobrol bareng Noise Music. Jadi kalau tadi kamu udah hahaha dengerin mereka, karena emang lucu banget ya, yang ternyata backgroundnya luar biasa. Tapi kita akan tanyakan lebih, kalau tadi soal ngaret udah, tentang tentang kalian pernah berantem udah juga. Udah. Tapi dari kalian sendiri ketika mengenal satu sama lain, ada enggak sih hal-hal yang menurut kalian paling kalian inget deh tentang figur ini di antara empat nih ya? Mikir dulu. Atau enggak kalian ngerasa pribadi yang paling apa di antara berempat? Gung Krisna paling paling-palingan. Gak tahu juga ya, soalnya kan gak tahu teman-teman memandangnya gimana. Oke, berarti harus dinilai sama temennya. Kalau Dani menilai Gung Krisna gimana? Gondrong. Oke, uniknya berarti ya, uniknya gondrong. Kalau misalnya Dani ngeliat Adi? Adit kak. Adit. Ya. Oh iya, kalau ngeliat Adit? Bijak. Kalau Adit ngeliat Bapak kita. Kalau Adit ngeliat Dani? Gimik. Banyak gimik. Banyak gimiknya. Artinya kalian saling ngelengkapin gitu ya. Tapi ketika melihat kalian seperti saat ini nih, kayak sering bareng juga, terus juga kalian di industri musik ya, kalau di Bali, itu sebenarnya yang paling kalian harapkan apa dari diri kalian masing-masing untuk di musik? Kalian pengen gak sih kalau sekarang kan Gung Krisna mainnya di gitar, besok pengen mainnya di biola gitu misalnya? Gak punya uang beli biola. Arahnya ke situ. Tapi kalian ada pengen merubah gak sih dari pola akustik ini? Pengen ya? Ada harapan itu ke full band. Berarti ketika kalian full band itu harapannya ada personil baru kah, atau memang kalian yang mengembangkan potensi di musik yang lain? Kalau bisa sih mengembangkan di sini aja, maksudnya berempat aja. Berempat aja. Karena kalian ngebentuknya berempat ya, dan Astungkara masih komplit sampai sekarang. Itu kalau di musik yang sekarang lah, masa kini ya. Kalau misalnya berkaitannya sama musik tradisional gimana? Kalian ada minat gak sih? Karena kan kalau sekarang menggenjekan gitu. Terus ya memang yang tradisional punya keunikannya tersendiri. Kalian pengen ke arah sana juga gak? Keroncong gak sih? Keroncong. Mungkin mau kolaborasi besok sama Gus Tejo. Kolaborasi? Oh berarti kalian ada harapan untuk kolaborasi juga? Iya mau sih, mungkin sama musisi lain mungkin. Musisi lain siapa aja tuh misalnya? Kurang tahu sih.
Belum. Terus kalian punya pikiran, punya ngefans sama siapa gitu? Figur-figur. Kita berbeda, punya beda-beda gini, idola sih. Kalau kamu siapa? Siapa ya? Ya lokal. Iya. Kalau lokal mungkin luar bisa. Siapa ya? Enggak tahu. Bingung ya. Bingung. Ini saking banyak kebayang siapa. Ya. Kalau Dani ada. Ada sih. Siapa? Bunda Maya. Bunda Maya ya, diam-diam Bunda Maya. Besok tiba-tiba masuk di ajang nih, masuk di ajang tadi. Tapi kalau Adit? Kalau aku, Rizky Febian. Oke. Mantap ya. Ya soalnya biar besok dapat yang kayak mahal ini. Iya. Sebenarnya gitu. Kali ini. Ya, kita aminin bersama ya sahabat Kreatif ya dan juga pendengar RRI. Nah, kalian sendiri sebenarnya punya lagu kan ya? Punya, Kak. Punya lagu berapa lagu sampai saat ini? Sekarang udah ada 5. 5? Iya. Udah ini album sih jadinya. EP. Oh, ke EP mini album. Mini album. Ya. Untuk saat ini itu prosesnya 2 tahun itu atau sebelumnya emang udah ada lagunya? Sebenarnya tahun berapa ada ya? Desember 2 tahun lalu ya? Ya. Dari 2 tahun lalu udah ada. Hmm. Baru jadi 3. Oke, baru jadi 3 tapi 2 masih on progress. Iya. Ya. Inspirasi dari kalian bermusik ini dari mana, guys? Aduh, banyak. Banyak banget. Banyak sih. Tapi yang benar-benar jadi cerminan kalian yang mana? Yang sering kalian lihat, maksudnya kayak ini kan dari beda-beda kepala, yang disenengin juga beda-beda. Lebih ke arah mana ketika kalian bersama itu bareng-bareng? Kemana? Kijo sana, mana sana? Fure. Fur BHA sih itu emang patokannya. Ada band gini luar negeri. Band ya. Luar. Ya. Itulah kenapa akhirnya kalian sendiri memilih untuk membuat lagunya lagu-lagu barat rata-rata. Itu juga. Yeah. Itu juga ya. Iya, yeah, karena itu juga. Iya. Yeah. Nah, ketika perjalanan kalian nih guys, yang enggak sebentar itu, hal yang paling hal yang paling seru menurut kalian apa ketika kalian bersama itu? Rekaman. Rekaman. Yeah. Kenapa? Padahal kalau misalnya kita lihat perjalanan kan panjang tuh dari kalian buat lagunya, terus kalian latihan musik seneng-senengnya. Enggak terus soalnya rekaman, enggak punya uang terus soalnya. Oh, berarti yang kayak lebih ekspensifnya itu ada di rekaman. Ya, lebih seru lah, lebih banyak dapat waktu bareng-bareng. Seharian, tapi seharian bareng terus soalnya. Ya, seharian tuh biasanya. Oh, karena kalau rekaman itu seharian ya, pure ya. Tapi ketika kalian awal merintis, itu kan kalian biasanya akustikan keliling tuh. Itu sering gak dulu? Bilang sering di sekolah mungkin, atau di banjar-banjar? Ya seringan itu sih. Di acara di nikah mungkin ya seringnya? Nikah pernah? Nah, belum. Belum pernah belum. Sih. Banjar. Di banjar aja kebanyakan. Acara sekolah belum juga. Sekolah belum juga. Ya. Kalau sekarang kuliahnya gimana kalian? Mencar? Sudah tamat semua. Kebetulan semua bertiga di satu. Oh, di satu. Dan sudah lulus semua. Ya, oke, okay, ya. Pertanyaan terakhir di segmen ini ya. Teman-teman ya, kalau dari kalian sendiri, itu kan inspirasinya udah banyak banget. Terus ketika bareng-bareng ternyata ada band dari luar. Tapi ketika ngomongin soal dunia musik, ini kan kalian harus mengorbankan waktu juga. Kalau sekolah nih udah selesai mumpung sekarang, tapi kegiatan lain kan masih ada tuh di luar. Gimana sih kalian bagi waktu antara musik dan juga aktivitas kalian yang lain? Adit coba. Soalnya yang paling bijak di situ ya. Kita tanyain yang paling bijak. Karena biasanya kalau Adit mungkin ngasih saran teman-temannya kadang ya, kalau misalnya ada hal-hal tertentu gimana tuh kalau menurut Adit? Caranya ya ditentuin aja waktunya. Waktunya memang khusus buat musik ini, hari ini gitu. Seandainya seperti itu kan. Yang lain tuh memang buat di rumah, kegiatan yang lain-lain gitu. Berarti prioritasnya kemana gitu? Iya. Kalian saat ini lagi kerja? Belum. Belum juga ya, belum juga. Jadi memang benar-benar paling di keluarga, terus di acara organisasi, di Banjar, gitu seringnya ya kalau pemuda di Bali. Dan juga kalian bisa ngatur sama musik ini. Jadinya emang kalau bisa dibilang
saat ini kalian menyelesaikan lagu-lagu ini lagi lancar-lancarnya? Astungkare ya. Yaudah, makasih guys, kita akan lanjut setelah ini akan ada games. Jadi buat sahabat kreatif dan juga pendengar pemirsa RRI Net, di sini aja di RRI Net Live Music, tonton apa yang Anda dengar. Apaku saat ini, ku cinta untuk membenci, mencintaimu. Oh, apaku saat rasa jiwaku berhenti mengingat semua yang terlewati saat kau masih ada di sisi, mendekapku dalam hati.
lambat sang waktu berganti. Endapkan laraku di sini, coba tuk lupakan bayangan dirimu yang selalu saja memalas satu merindumu. Sekian lama aku mencoba Ayo cermat memilih informasi. Stop hoax. Pligo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, suara identitas keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. RRI Live Music. Terima kasih pendengar RRI Net dan juga sahabat kreatif dimanapun berada. Pastinya kita masih di RRI Net Live Music, tonton apa yang Anda dengar. Masih barengan sama Noise Music. Kali ini ya, dari tadi kita udah memicu keributan. Dan kini kita lanjutkan aja. Semakin ribut nih sekarang. Harus. Karena harus diuji. Saya ya. Suka rusuh. Apalagi vokalnya katanya tiga. Vokalnya tiga, ini digilir kan. Wah, digilir. Digilir buat nyanyi ya. Oke, karena Mira punya beberapa kata nih sahabat kreatif, dimana nanti mereka akan melagukan kata yang Mira sebutkan. Gitu, melagukan kata yang Mira sebutkan. Kata-katamu melagukan. Oke, okay. bukan menggombalkan kata-kata ya. Ya, melagukan ya. Melagukan. Tapi kalian udah siap belum nih? Siap. Oke, okay, mau kayak alat musik boleh? Yang mau dilengkapi mungkin supaya semakin gimana gitu ya. Oke, okay. Kak Adit yang ya mainin di situ ya. Ya, saya mau balik. Saya juga.
Kalau gitu aku yang nyanyi. Enggak dong. Enggak. Kan udah direkrut tadi. Tidak. Nanti di luar tinggal dengkin kontrak. Malah berlanjut ya sahabat kreatif. Oke. Kata pertama, uji coba dulu, uji coba dulu. Mati lampu. Bukan, belum. Belum ditentuin. Oke, ini percobaan dulu ya, percobaan. Kita akan pilih yang ada di sini dulu. Kira-kira apa yang bisa diambil katanya? Waktu. Waktu. Oke. Waktu. Apa waktu, ha? Waktu, waktu. Pakai waktu atau gininya waktu emang? Pakai waktu. Waktu itu jadi lagu. Oh. Waktu itu jadi lagu ya. Dilagukan waktu itu. Waktu. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku yang mau menunggu untukmu, untukmu. Aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Spontan. Ikut ah. Spontan. Kang Wang spontan. Soalnya yang meskripsi kita harus spontan, Bapak. Oh, jadi kalau ada kata spontan itu bakal muncul. Oke. Jadi kalau ada kata Oh, belum. Kok enggak boleh tuh, berarti salah. Oh, sifat berarti. Lanjut. Oke, percobaan udah oke, tapi kali ini nggak cuma gongnya aja, ya. Kita akan minta Kak Adit buat nyanyi. Waduh. Diri sama yang lain. Oke, apakah Gung Krisna mau menentukan apa katanya? Boleh. Oke, boleh. Anda senang. Oke, kira-kira kata apa yang keluar? Satu, dua, tiga. Boleh bebas. Boleh. Ulat bijal. Apa tuh? Satu kata dong, satu kata. Susah. Susah dia merangkai kata nanti ya. Ayo. Senar. Senarku ada 6. Ku petik 6-6-nya. Nyerah kak. Gak apa-apa, sudah berani mencoba ya. 6-6-nya. Kenapa? Kok itu jadi ya? Kenapa? Gung Krisna mau ngelanjutin? Lanjutin. Senar ku ada 6-6-nya. Senar gitar ada 6. Kalau senar gitar putus satu, habis uangku. Karena beli senar baru, tak boleh beli satu saja,
harus semua. Aku ngambil poin sahabat kreatif dan juga pendengar RRI, kenapa mereka curhat? Iya ya, sebenarnya ya. Iya ya, biasanya kan curhatin tentang perasaan ya, gitu ya. Tentang apa kak? Curhatnya dari tentang apa? Tentang keuangan. 500.000 rupiah. Selamat selamat. Hostnya siapa ya sahabat kreatif? Hostnya siapa ya? Beralih sepertinya. Oke, luar biasa. Oh mungkin kita bisa satu lagu lagi ya. Satu adit lagu lagi. Malu saya adit. Mas. Malu. Kalian ini kan sebenarnya saling melengkapi ya. Cuman ya ide pertamanya itu setelah tadi Gung Krisna udah, Adit udah, ya siapa lagi kalau bukan aku. Mbok Mira ya. Bukan salah-salah Dani. Oke. Kali ini aku yang milih kayak ya deh. Apa ya? Buku. Mau tentang apa nih? Mau tentang buku sum-sum. Enggak dong, enggak dong. Tentang gini deh. Tentang cahaya. Mudah aja tuh di situ ada cahaya, situ cahaya. Puitis. Di hati ada. Yo. Di sini ada lampu. Enggak boleh, enggak boleh. Oh iya. Cahaya ya, cahayanya dilangin. Nyerah lagi kak, nyerah. Buyar. Gimana Gung Krisna, masuk. Cahaya di kota itu menderangi diri di dalam sepi. Saya oleh cahaya ini yang ku apa lah dari ya cahaya udah cahaya. Oke. Dulu dong. Oke, selesai sudah misi kita sahabat kreatif. Mulai dari lagu yang memang ada, curhatan hati. Terus yang barusan apa berarti? Gini ceritanya dari waktu itu saya serius. Mimpi okay. Memang saya mimpi. Inspirasi aja sih ya, sebenarnya. Oke. Okay. Ya luar biasa. Baiklah, sahabat kreatif segitu aja dulu karena nanti kita masih ada satu segmen terakhir di Ararinet Live Music kali ini. Jadi buat kamu di sini aja di Ararinet Live Music, tonton apa yang Anda dengar.
So I take a long deep prayer to make the sooner if I'm not facing out. Walk out into your table to asking you what to be. Datang di Pro 4 FM, ensiklopedi budaya keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Dengar pedangdut, sahabat-sahabat semuanya. Sahabat-sahabat. Baiklah, Marli hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi, bagaimana Teteh ajak traktir. Janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah,
Wah, ngacau lu. Dari Trans Jakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan Elemen Reunion, tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama JJ. Dan saya Dede Firdaus, dan ada... Dwayne! Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suri Babu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti Mahflut. Oh, Suling Mamu udah gak ada sih. Oh, flut. Suatu pagi di rumah Pak Tono. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, bangun. Ayo latihan fisik agar kebugaran tubuh kita meningkat. Ih, Pak RT, ganggu orang tidur. Bu, mana kopiku? Loh, bapak, bukan ikut latihan fisik, malah nongkrong. Di rumah Pak Budi, tetangga sebelah. Ayo ya, buruan. Pak RT sudah nunggu kita nih. Jangan lupa handuk dan botol air minumnya. Beres, Bu. Pagi, Pak Tono. Loh, bapak nggak ikutan? Enggak, Pak Budi. Bapak, ibu, kita awali latihan fisik dengan pemanasan. Lalu lanjutkan dengan latihan inti selama minimal 30 menit seperti senam, jalan cepat, jogging, lari, dan naik sepeda. Akhiri dengan pendinginan. 3 bulan kemudian. Ah, bugarnya. Kerja jadi semangat ya ya. Loh, Pak Tono nggak ngantor, Pak? Kelihatan lesu, kurang bugar ya? Iya nih. Ada Pak RT. Oh, kurang bugar. Makanya latihan fisik 3 hingga 5 kali dalam seminggu, tubuh kita akan jadi sehat dan bugar. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan RI. RRI Live Music. Terima kasih pendengar RRI Net dan juga sahabat kreatif. Balik lagi, gak kerasa udah di segmen terakhir aja. Karena dari tadi kita hahaha ya, bagus dong. Dan kali ini di segmen terakhir kita bakal ngobrol sedikit. Apalagi barusan juga kamu udah lihat dan juga dengarkan sahabat kreatif ya, perform dari Noise Music yang memang mereka membawakan lagunya sendiri. Kita akan lebih lanjut ulas tentang lagu itu. Kalau barusan kalian nyanyiin tentang cewek rambut cewek rambut pendek. Oke, ya. Karena judulnya Short Hair Girl. Sebenarnya ada apa dengan cewek rambut pendek nih? Siapa sih buat lagunya dulu? Kakak Gung yang buat lagunya ya. Terinspirasi dari mana? Ayangnya kah berambut pendek? Apakah dirinya sendiri? Saya cewek ya. Saya baru tahu ternyata ya saya cewek. Terima kasih Mbak Ayang. Bukan ayang. Ayam. Beda. Dari mana? Apa benar dari ayangnya? Apa dari dirinya sendiri kan karena berambut? Enggak sih emang. Para wanita kalah jangan-jangan rambutnya nih. Gini sih apa ya? Mengagumi aja cewek rambut pendek. Oke, mengagumi ya. Mengaguminya seperti apa sebenarnya, Dek? Soalnya kan banyakan cewek tuh merawat rambutnya. Aku pengen rambutku panjang biar bagus ke salon. Tapi dia enggak malah potong rambut kayak cowok loh. Kan gimana ya? Ngapain dipotong gitu loh. Kan berbeda jadinya dari cewek yang lain. Oke, berarti ini ibaratnya kan rambut tuh mahkotanya cewek kan. Gitu loh. Aku menghargai respect sama dia. Gitu. Gimana sih? Sepertinya ada sebenarnya ada rasa-rasa lain gitu ya sahabat kreatif ya, tapi ya itu kan berarti mengaguminya kan kayak gitu juga. Gitu juga. Tapi benar-benar kalau dari lirik per lirik itu sebenarnya gimana ngertiin? Atau teman-teman yang lain juga ada yang ngasih masukan di lagu itu? Waktu itu ada ya? Enggak. Saya enggak bisa bahasa Inggris. Enggak diajak saya. Ini dia berdua aja ngerti bahasa Inggris. Gimana tuh cerita ya ketika lagu itu? Ngeluarin lagu kan? Kasih kirim ke grup. Ada lagu baru. Ada project. Ya udah tak kirim demonya. Lagu bahasa Inggris. Adit langsung panik ya, panik. Lagu bahasa Inggris. Apa kurang?
Lang tinggal rekamnya udah jadi. Oh gitu. Hmm. Jadi yang lain juga adem ayam aja langsung cesplang gitu ya. Ya, apa cesplang sebenarnya? Cesplang. Obat. Sat lah ya langsung. Sat. Cesat. Jadi sat. Ya aku mau. Ya gitu. Tapi kalau itu lagu yang keberapa sebenarnya? Itu single ketiga. Itu single ketiga. Ya. Berarti single pertama itu apa? Soro. Mm-hmm. Nothing SHG. Soro itu tentang apa? Ini. Soro itu tentang kehilangan sih. Kesedihan. Iya, pengalaman pribadi. Oh, dalam. Gimana? Yang lain aman-aman aja. Aman. Berarti emang lagu itu kalian enggak ada yang membumbui lagi ya? Biar cuman makin pedas mungkin atau makin asin enggak? Rasa dong itu sama ya. Sama teman-teman aransemen, mm-hmm. mungkin di aransemen ditambah-tambah. Oh, lebih di situ, lebih ke musiknya sebenarnya ya. Tapi untuk lagunya kayak teman-teman yang lain udah ngerasa itu jiwanya Gung Krisna banget jadi lagu gitu ya. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi soalnya ya. Kasihan kakaknya. Tentang apa tuh tapi? Tentang itu udah kehilangan. Kehilangan. Terus yang lagu kedua Nothing. Lagu kedua tuh bukan siapa-siapa. Sambungannya juga. Nunggu jawaban yang pasti tapi enggak dapat-dapat. Tapi akhirnya ketemu jawabannya. Oke, terus jawabannya gimana? Sesuai enggak? Nothing. Gak ada sesuai harapan. Oke. Tapi ya gak dilanjutin, galaunya dilanjutin jadi karya gitu ya. Yes. Wah keren ya Noise. Tapi dong. Belum ada yang dengerin. Gak gitu dong. Kan udah diputer di RRI. Oh ya, jangan lupa dicek ya. Nah, iya. Tapi kalau misalnya dari kalian sendiri nih, kan situasi COVID gitu ya. Jadi tantangan gak sih buat kalian berkarya musik terutama di situasi kayak gini? Sebenarnya ya sih keras, apalagi seharusnya dapat job gini ya, pernah reguler, kadang-kadang nggak ada, gitu. Gara-gara dibatasi jam itu juga, itu sih yang susah. Oke, jadi emang benar-benar kerasa ya, karena kalau musik itu jatuhnya sebenarnya memang ke kalian yang tampil, kemudian kalian ngelihat audiens yang dengerin kalian ya. Oke, luar biasa. Tapi kalau kalian melihat minatnya anak muda dengan musik untuk saat ini seperti apa? Besar sih, serius. Besar ya. Sumpah. Malah teman-teman kalian banyak yang punya karya-karya baru juga mungkin? Banyak di Tabanan, banyak sebenarnya ada musisi-musisi baru selain kita. Mm-hmm. Tapi mungkin gimana ya, kayak kita pun masih belajar cara mempromosikan diri itu kurang banget mungkin ya. Oke, jadi kita pun masih belajar juga. Jadi kalian ngerasa ya masih ada dikurang itu di bagian promosinya. Ya, jadi kalian masih pelajari juga sampai saat ini. Ya. Tantangannya di situ ya untuk sekarang. Nah, kedepannya nih apa sebenarnya harapan dari Noise Music buat diri kalian dulu deh sebelum buat anak muda yang luas? Semoga semakin kompak aja deh. Semakin kompak ya terus? Terus ya. Makin bisa terus berkarya ya. Nambah lagu. Album juga album membuat Stungkara. cepat. Oke, luar biasa, besar banget harapannya. Terlalu besar harapannya. Oke, tapi kalau kalian sendiri untuk itu kan harapan besarnya untuk kalian ya, semoga kita doakan bersama sahabat kreatif dan juga pendengar bisa terwujud. Tapi lain halnya kalau untuk anak muda yang lain nih, yang masih ragu-ragu misalnya, karena kan dulu kalian sebelum ada di sini mungkin ada perasaan kayak bakal dibolehin nggak ya atau gimana gitu. Nah sekarang gimana sarannya buat anak muda supaya nggak takut nih buat berkarya, karena kalau bukan anak muda siapa lagi dong yang bisa berkarya ya? Gini sih. Kalau kalian udah punya hal yang mau kalian tunjukin, coba aja. Gagal tuh biasa kok. Jangan setengah-setengah kalau bermimpi ya. Setengah ya, serius tuh. Kita pun dulu ribut main di rumahnya Adit. Kalian tadi apa masih kalau sih dan gitu. Ya. Tapi ya buktikanlah walaupun sekarang belum. Oke, yang penting sih. Diusahakan ya, diperjuangkan. Tetap berusaha aja. Tapi kalau misalnya dari Dani ada yang mau nambahin? Itu sih, kalau mimpi jangan setengah-setengah.
Yang penting yakin dan berusaha aja. Jangan lupa berdoa. Oke. Okay. Adit mau menambahkan? Udah, itu aja. Udah gitu aja ya. Oke, okay, benar-benar. Tapi memang merintis dari nol dengan berbagai omongan di luar sana, kalian tetap memperjuangkan mimpi kalian, tetap mengusahakan mimpi kalian. Dan saat ini mungkin masih ada tantangan, tapi jangan pernah takut untuk selalu mencoba dan juga berkarya ya. Oke, sukses buat Noise Music. Ada tagline-nya nggak nih? Noise, mantap. Jaya, jaya, kerasin dong, kerasin dong. Oke, Noise Music. Mantap. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Jaya. Apa sebenarnya? sekali lagi ya. Beda-beda Noise Music. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya. Jaya. Oke, okay. Gitu beda-beda ya. Katanya saling lengkapi. Ya udah deh, nggak apa kalau gitu. Makasih banyak juga buat pendengar Ararinet dan juga sahabat kreatif yang sudah konsenin. Pastinya hiburan banget nih ya, kita malam-malam. Pastinya di Ararinet Live Music. Tapi tenang, meskipun sekarang sudah berakhir, waktu ke depan kita juga masih akan temani kamu di Ararinet Live Music lainnya. Jadi buat sahabat kreatif, Ayu Mira pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa di Ararinet Live Music selanjutnya. Goodbye. Kata nenek sihir, bagiku kau jenis biru. Oh oh, I love you baby. Biar orang berkata apa, bagiku kau segalanya. Oh oh, I love you baby. Aku cinta kepadamu.
RRI Live Music.